Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdiqal hadith kitaballah wa khairal hadith hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma amma ba'd. Dimuliakan al-fadil tuan imam seterusnya muslimin muslimat sidang hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk hadir sama-sama pada malam ini, menghadirkan diri bersolat berjamaah seterusnya duduk seketika dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat, keampunan dan juga maghfirah. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan taufik dan inayahnya kepada diri kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, orang-orang Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah pergi meninggalkan alam buana ini. Alhamdulillah, pada minggu yang lalu kita telah berhenti dan menghabisi satu juzuk yang pertama dari kitab kita Bidayatul Hidayah ini, iaitulah pengarang telah menceritakan bagaimana cara-cara untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab-bab yang lalu dan juga topik-topik yang dibahaskan pada minggu-minggu bulan-bulan yang lalu, cara-cara ada adab bagaimana mempersiapkan diri sebagai seorang hamba. Daripada ada adab yang basic saja yang sering bahkan sebagiannya telah kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, yang akhirnya menyelamatkan mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan itu mudah-mudahannya bertepatan dengan apa yang dianjurkan oleh agama, apa yang disarankan oleh Allah melalui firman-Nya dan apa yang dipandumankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ditulis kembali, direkodkan kembali oleh ulama-ulama terkemudian, antaranya pengarang kita ini Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahmatullahi alaih dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Seterusnya pada malam ini, pada muka surat 102, kita tengok bahagian yang kedua, iaitulah Al-Qismus Sani, Al-Qawlu fi Ijtinabil Ma'asi, iaitulah bagaimana bahagian kedua ini membincangkan cara-cara meninggalkan maksiat. Bukan hanya kita faham dan kita telusuri cara-cara untuk meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan dan juga lorong-lorong yang dipadukan oleh ulama, oleh agama, bagaimana untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, agama juga mengajar kita bagaimana kita nak meninggalkan maksiat, tarkul al-ma'asi ataupun tarkul manahi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebab itulah kehidupan manusia di dunia ini mesti ada sifat sabar. Sabar, kata ulama, bukan hanya dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah. Kita sabar dalam melakukan ibadah. Apa yang terjadi tuan-tuan apabila kita tidak ada sifat sabar dalam diri, dalam hati, dalam jiwa kita, dalam kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Dalam melakukan ketaatan dan juga amalan ibadah kita tanpa ada sabar. Dalam sembahyang umpamanya, sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Kalau kamu minta pertolongan bisabri wassalah, dengan sabar dan juga sembahyang. Apa yang terjadi tuan-tuan apabila sifat sabar tidak ada dalam jiwa sang hamba tersebut ketika melakukan ibadah? Nescaya ibadah tersebut tidak sempurna, tempang, dan kita katakan ada cacat cela sedikit sebanyak. Begitu juga sang hamba, seorang manusia, individu itu mesti ada sabar dalam meninggalkan, menahan hawa nafsu dan juga meninggalkan maksiat yang boleh mendatangkan dosa, yang boleh menjahanamkan pahala-pahala kebaikannya, yang sekelip mata boleh hangus, boleh berubah dan juga boleh turun markahnya dengan kita tidak menjaga hati, tidak menjaga diri kita daripada melakukan apa yang boleh mengurangkan pahala ibadah dan juga sang hamba tersebut. Ketahuilah wahai talib, ketahuilah wahai talib. Talib di sini maknanya penuntut, penuntut orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberi pedoman, orang yang cintakan agama, orang yang ada iman dalam jiwanya bahawa agama itu terdiri dari dua bahagian. Yang pertama, meninggalkan maksiat. Yang keduanya ialah mengerjakan taat, fi'lut ta'at. Meninggalkan maksiat adalah lebih berat daripada mengerjakan taat, kerana mengerjakan taat mudah dibuat oleh setiap orang. Tetapi meninggalkan syahwat, yakni maksiat dalam pengertian yang lebih luas, maksiat sesuatu yang boleh mendatangkan kemurkaan, yang boleh mendatangkan dosa kepada sang hamba tersebut, hanya dapat dilaksanakan oleh para siddiqin, orang-orang yang benar. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajiru man hajara su'a wal mujahidu man jahada hawah. Artinya orang yang berhijrah yang sebenarnya ialah orang yang berhijrah daripada kejahatan, meninggalkan kejahatan. Bukannya hijrah yang kita faham daripada hadis Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang kita baca dalam hadis 40 tersebut. Hadis berkaitan dengan niat, seumpama hampir sama lafaznya. Hijrah di situ ialah hijrah bukan hanya dari sudut fizikal meninggalkan suatu tempat kepada satu tempat yang lain, berpindah randah kediamannya, tidak. Itu dari sudut bahasa. Bahkan hijrah dari sudut maknawinya, meninggalkan sesuatu yang buruk, yang keji, kepada yang berpahala dan juga mendatangkan kebaikan kepada sang hamba tersebut. Al-mujahidu man jahada hawah. Dan mujahid yang sebenarnya adalah orang yang memerangi hawa nafsunya. Sebab itulah jihad. Jihad memang kita berperang, al-qital. Dalam fiqh as-siyasah as-syar'iyyah, al-jihad yang kita faham ialah al-qital, memerangi musuh yang memerangi Islam. Jihad yang benar di hadapan pemerintah yang zalim. Jihad juga dikategorikan sebagai mujahadatul nafs, bermujahadah, melawan bersungguh-sungguh, prevent, mendendingi jiwa raga daripada hawa nafsu yang biasanya mendorong kepada dosa, maksiat dan juga kita katakan
menyuruh kepada keburukan. Yang fasal yang pertama, cara meninggalkan maksiat yang zahir, maksiat anggota. Maksiat yang zahir ialah maksiat anggota. Hadis yang kita bacakan tadi, al-muhajiru man hajar su, itu ada sambungan beberapa riwayat yang berbeza. Antaranya masyhurnya hadis Anas ibn Malik, Nabi SAW bersabda di depannya, itu ada lagi sambungannya, permulaannya, al-mu'minu man ammanahun nas. Orang Islam, orang beriman itulah orang yang aman, memberi keamanan kepada manusia. Wal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu ialah orang yang selamat lidahnya, tangannya daripada orang Islam yang lain. Maknanya apa? Lidah dia dijaga, dia tidak menyakiti tutur katanya kepada orang lain. Tidak dia keji, tidak dia kutuk, tidak dia hamburkan perkataan yang tidak sepatutnya kepada sahabat muslimnya yang lain, yang boleh mencederakan perasaan dan hati orang lain. Begitu dia jaga tangannya daripada menyakiti orang Islam yang lain. Itulah sebenarnya orang Islam, kata Nabi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya? Kalau tidak, antara dua anggota ini, tangan dan juga lidah ini, banyak boleh mencederakan emosi, boleh menjadi pertelingkahan permusuhan. Sebab apa? Bahaya lisan ini disebut dalam Imam Al-Ghazali bincang sedikit, afatul lisan. Lidah yang tidak bertulang, yang lembut sahaja, tetapi yang keluar dari lidah manusia itulah dia bisanya sampai ke lubuk hati. Kita tengok ramai mana antara jiran, sama jiran kiri dan kanan, tidak bertegur sapa. Bukan hanya sebulan dua, bertahun-tahun, kerana patah perkataan yang dihamburkan kepada jirannya. Kita tengok bagaimana hubungan keakraban adik-beradik umpamanya renggang seketika. Bukan kerana permusuhan yang besar, tapi kerana lidah yang tidak bertulang. Kita tengok, apatah lagi mereka yang tidak ada hubungan silaturahim kerabat. Kawan di pejabat, bos dengan anak buahnya, pekerja dengan majikannya. Ramai mana kita melihat dalam kehidupan realiti pada hari ini. Tidak bertegur sapa, tidak hubungannya, tidak harmoni. Bahkan dalam institusi keluarga sekunderi pun, kerana akibat lidah yang sangat bisa, akibat tidak dijaga, yang akhirnya boleh menimbulkan permusuhan, perselingkahan dan juga persengketaan. Sehinggalah hadis itu, wal muhajiru man hajar su wallazi nafsi biyadih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata 'abdun la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak masuk syurga seorang hamba itu yang mana jirannya tidak aman dengan kacau ganggunya. Ini juga masalah. Sebab itulah kehidupan berjiran, kita tengok hak-hak jiran yang sekecil itu pun diajar oleh agama kita. Maksiat yang zahir iaitulah, kita tengok 103, maksiat anggota. Maksiat yang pengarang kita nak sebutkan, daripada anggota tubuh badan manusia yang manakah yang biasanya banyak sekali boleh mendatangkan dosa, boleh menitikkan noda kepada sang hamba tersebut. Ketahuilah bahawasanya apabila engkau melakukan sesuatu maksiat, maka sebenarnya engkau melakukan maksiat itu dengan menggunakan anggota badanmu yang merupakan nikmat Allah Ta'ala yang dianugerahkannya kepadamu, dan menggunakan amanah yang diberikannya kepadamu. Jadi ketika engkau menggunakan anggotamu untuk melakukan maksiat, bererti engkau menyalahgunakan nikmat yang dianugerahkan dan mengkhianati amanah yang diberikan. Dan anggotamu adalah rakyatmu, maka hendaklah engkau berfikir baik-baik bagaimana sepatutnya engkau menjaganya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Maka kamu semua adalah pengembala pemimpin
dan kamu semua akan ditanya tentang pengembalaan kepimpinannya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala diumpamakan kita ini, anggota tubuh badan kita ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ternilai. Komposisi dan juga komponen daripada anggota tubuh badan manusia itu lengkap. Pasti ada panca indera yang lima, adanya hidung untuk bau, adanya mata melihat, telinga mendengar, mulut untuk merasa, lidah untuk merasa. Adanya kaki untuk berjalan melata di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, tangan untuk memegang sesuatu. Memegang sesuatu yang baik. Untuk digunakan sesuatu. Seolah-olah anggota tubuh badan, anggota-anggota, komponen anggota di tubuh badan manusia ini ada ketuanya. Seumpama diumpamakan pada hadis ini, setiap daripada kita ini merupakan ketua. Maka kita bertanggungjawab kepada anak buah kita, orang di bawah saraan kita. Hadis ini cukup masyhur, digunakan dalam motivasi kekeluargaan. Peranan hak tanggungjawab ibu bapa sebagai ketua keluarga, di bawahnya dipertanggungjawabkan anak cucu cicitnya. Begitu juga seorang ketua di ofis, di pejabat, menjadi ketua, menjadi majikan kepada orang di bawahnya, para pekerja, kerani dan sebagainya. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya semua anggotamu akan bersaksi di atas segala perbuatanmu di padang mahsyar. Semua anggota tubuh badan kita ini sedikit pun tidak terlepas dari dosa. Bukan hanya ditanya secara umum sahaja, bahkan tangan yang meletakkan duit seringgit, dua ringgit dengan ikhlas, yang sedekah, yang rajin bersedekah tersebut akan memancarkan cahaya menyaksikan bahawa san hamba ini semasa hidupnya di dunia akan sentiasa bersedekah, mewakafkan hartanya menolong orang susah. Tangan sang hamba ini semasa hidupnya sering kita katakan membantu ringan tulan, membantu membelai, memberi kasih sayang kepada ibu bapanya yang telah uzur dan tua dan sebagainya. Banyak sekali pintu-pintu kebaikan yang Allah akan persaksikan kepada hambanya, sang hambanya di padang mahsyar. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebesar biji sawi sekalipun setiap anggota manusia di dunia ini akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita buat satu perkara yang baik, wal'iyadzubillah, perkara yang buruk, perkara yang jahat, tidak ada manusia yang nampak. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi maknanya adanya malaikat yang bertugas, kiraman katibin, yang tidak lalai daripada tugasnya 24 jam bahkan lebih daripada itu, mencatat segala tutur kata, apatah lagi tangan, kaki, gerak kaki, langkah manusia tersebut, mata, telinganya, semuanya akan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari kiamat nanti, ianya terbalik kehidupan manusia. Manusia akan ditutup, bahkan dikhatam, dikunci mulutnya. Anggota-anggota kita yang kecil inilah, panca indera yang lima inilah akan menuturkan perkataan yang lancar dan terang. Anggotamu akan membongkar segala rahsiamu di hadapan perhimpunan agung di padang mahsyar. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman antaranya dalam ayat surah An-Nur ayat 24 dan juga surah Yasin yang sering kita baca pada malam Jumaat yang semua orang ingat. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari itu, hari kiamat, akan bersaksilah ke atas kamu oleh segala lidahmu, tanganmu dan kakimu dengan segala sesuatu yang telah kamu perbuat di dunia dahulu. Mulut manusia dan kita semua akan dikunci. Tidak boleh lagi membantah-membantah. Tidak boleh lagi membangkang, bahkan kona kiri dan kanan. Tanganmu itu kamu gunakan pada hari sekian, sekian, sekian.
Kamu gunakan ambil sesuatu barang bukan kepunyaan orang sekian sekian sekian. Semuanya akan disaksikan dalam kitab amalan sang hamba tersebut. Allah Ta'ala berfirman lagi dalam surah Yasin yang kita bacakan selalu ini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Orang nak mati pun belum meninggal lagi, kritikal. Di amal sakaratul maut kita baca Yasin. Kita baca surah Ar-Ra'd. Habis Yasin, kita baca Yasin lagi. Sebab apa Yasin ini? Walaupun tidak ada nas yang sharih mengatakan baca Yasin, yang ada Nabi sebut laqinu mautakum bila ilaha illallah. Hubungkan orang yang nak mati di kalangan kamu dengan kalimah tayyibah la ilaha illallah. Iqra'u Yasin ala mautakum. Ada, tapi tidak direct arahan tersebut. Tapi kita ambil ikhtiat, kita baca. Kerana kandungan makna dalam surah Yasin tersebut, dari Yasin hingga akhirnya tersebut, antaranya salah satunya seolah-olah yang kita, orang kita, orang yang baca, orang yang hidup, kita dapat mentadabur bahawa antaranya ayat yang memberi kesan yang besar dalam kehidupan kita ialah ini. Tuan-tuan tengok, kita selalu baca Yasin pada malam Jumaat. Malam lainnya, bukan khusus malam Jumaat sahaja, pagi Jumaat pun baca Yasin, Al-Kahfi dan sebagainya, Al-Waqi'ah, As-Sajadah, Ar-Rahman, surah-surah Al-Munjiat, surah-surah yang boleh menyelamatkan kita. Pada siap malamnya dibaca sedaya yang mungkin surah Al-Mulk. Masya Allah, tuan-tuan, Tabarakalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat yang kedua Al-Mulk. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah gambarkan bahawa Allah Taala rumuskan bahawa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-mauta wal haya, kematian dan juga kehidupan itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk memberi ibtila, untuk memberi ujian kepada kamu wahai manusia, siapakah di kalangan kamu yang lebih baik amalannya. Masya-Allah, kita mampu baca setiap malam sebelum tidur pukul 9:30, pukul 10, pukul 11 insya-Allah. Di antara boleh istiqamah. Begitu juga ayat surah Yasin ini yang kita baca setiap malam Jumaat. Allah Ta'ala, kita menyaksikan bahawa pada hari kiamat kami akan kunci mulut-mulut mereka, akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka dan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka telah perbuat di dunia dahulu. Kita yang baca ayat tersebut di hadapan orang yang hendak sakaratul maut, walaupun jauh sekalipun, kita dengar ada orang yang sakit kritikal, orang yang diamban sakarat dan sebagainya, kita baca, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, merahmatinya, menjadikan lidahnya lembah, basah, lembut, menuturkan kalimah tayyibah dan sebagainya. Ayat ini kita tadabburkan, masya Allah. Kalau kita fikir sekali, ya, sesuatu yang benar, ayat Al-Quran yang Allah janji dalam surah Yasin ini, maka jagalah baik-baik seluruh anggotamu, khususnya anggotamu yang tujuh, kerana pintu neraka itu tujuh pula, dan telah ditentukan setiap pintu itu untuk dimasuki oleh kumpulan yang telah melakukan perbuatan maksiat dengan salah satu di antara tujuh anggota badan, atau mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Ya, dan neraka pun yang kita tahu dalam akidah sendiri ada nama-namanya. Ibnu Juraih menyebutkan bahawa neraka tersebut, neraka mempunyai sab'u darakat, tujuh tingkatan. Yang pertama sekali jahannam, neraka lava, sebagaimana ayat surah kalla la lava, surah al-haqqah tak silap saya, perkataan lava. Lava tersebut nama neraka. Kemudian selepas neraka al-hutamah, wa ma adraka mal hutamah. Kemudian neraka as-sa'ir, neraka saqar. Neraka saqar,
Semua disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Neraka Al-Jahim, banyak ayat menyebut neraka Al-Hawiyah. Kemudian antara neraka-neraka, nama-nama yang masyhur yang disebut oleh ulama dalam ilmu akidah. Di sana juga nama-nama syurga yang kita tahu, Al-Firdaus, Al-Na'im, Al-Khuld dan sebagainya. Pengarang melalui ayat ini yang kita tadabur, yang kita faham, dan antara ayat-ayat surah Yasin yang lain, kalau kita baca malam Jumaat, kita baca perlahan-lahan setiap malam, setiap malam, malam Jumaat, malam Minggu dan sebagainya, kita perhatikan Yasin wal Quran al Karim, Allah bersumpah. Kita telusuri, kita tadabur, di samping kita tilawah. Tapi banyaknya kita tilawah Yasin. Ya, kita tilawah saja, kita baca beramai-ramai berjemaah, alhamdulillah. Daripada baik baca Yasin malam Jumaat daripada kita tengok buletin utama TV3 tu kan. Dah, baik baca Yasin. 86 ayat tersebut. Kemudian apabila kita baca Yasin, kita boleh tukar pattern pula. Minggu ni kita ambil ayat 1, habis baca Yasin tersebut, kita bantah balik, kita tengok seorang baca Yasin wal Quranil Hakim. Kalau kita baca, ambil tafsir Ar-Rahman yang Jakim keluarkan tu, terjemahan pimpinan Ar-Rahman Syekh Abdullah Basmit itu, 30 juzuk tebal tersebut, itu tafsir terjemahan Al-Quran 30 juzuk yang paling awal di tanah Melayu yang diusahakan oleh Syekh Abdullah Basmit rahimahullah ta'ala. Dia terjemah Jakim zaman 90-an, Bahis dahulu, terbitkan Jawi pada hari ini, bahasa Melayu pun ada dijual. Baca sahaja tuan-tuan. Mana kita sudah amalkan dua konsep. Tilawah sudah 86 ayat Yasin kita baca malam Jumaat. Kita patah balik masa ada 10 minit, 15 minit barangkali baca Yasin tersebut. Seorang baca ayat, seorang baca terjemahan. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nah, 10 ayat pada minggu ini. Minggu depan 10 ayat. Insya-Allah. Lama kelamaan bukan kita ingat. Bahkan kita tahu secara umumnya intipati, intisari. Apa yang Allah Subhanahu wa taala nak fokuskan dalam surah Yasin 86 ayat tersebut. Allah bangkit kejadian manusia tersebut. Ya, Allah menceritakan tentang keajaiban pada hari akhirat dan sebagainya. Yang pertama ialah menjaga mata. Mata sebenarnya diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk engkau dapat melihat segala sesuatu sehingga engkau dapat menggunakannya dalam menunaikan segala hajatmu, dan engkau dapat melihat dengan matamu akan keaiban dan keindahan ciptaan langit dan bumi. Banyak sekali antara yang disebut pengarang kita ini, kita dapat melihat perkara yang baik. Melihat kepada wajah isteri sekalipun, melihat kepada wajah anak sekalipun, dalam agama kita dapat pahala. Dengan senyuman yang elok, yang molek dan sebagainya dapat berpahala. Menunaikan segala hajatmu dan melihat dengan matamu keajaiban alam. Melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menjadikan fungsi mata tersebut kepada sang hamba, sehingga engkau dapat mengambil iktibar daripadanya. Dan juga dengan mata kita melihat ahsanu taqwim, sebaik-baik kejadian Allah. Alhamdulillah, kita bangun pagi, ini kita dapat genggam tangan kita, kita dapat pegang brus gigi, kita dapat ambil pinggan mangkuk, kita dapat minum pegang teh, pegang cawan ataupun gelas. Eloknya kejadian Allah Subhanahu wa taala pada anggota kecil yang ada di batang tubuh manusia, di batang tubuh kita. Kan? Apa yang terjadi tuan-tuan, orang yang tidak bernasib baik di kalangan kita? Ya. Dengan matalah kita melihat keajaiban diri kita. Kita melihat keaiban diri kita.
Allah Subhanahu wa taala, selama aku hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bagaimana kita ingat muhasabah jauh ke belakang, kita gunakan bagaimana nikmat Allah, mata kita ini, pendengaran kita ini, ya, hidung kita ini, telinga kita ini, mulut kita ini. Apa yang terjadi tuan-tuan, kita hidup 50-60 tahun, tiba-tiba satu hari kita bangkit, kita rasa telinga kita sebelah sudah tidak kedengaran, kan? Tak dengar, ya? Jadi kena pakai alat, kan? Ada orang pakai alat tu. Apa yang terjadi tuan-tuan, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita hidup, tiba-tiba suatu hari kita bangkit daripada tidur, kita lihat mata sebelah kita ini kataraknya rosak. Sebelah kanan yang kelah kiri saja tuan-tuan. Bawa motosikal, bawa kereta boleh, tapi penuh dengan berhati-hati kerana kantar. Katarak mata kita ini telah pun rosak. Kena baiki, kena bayar RM3,000 barangkali. Buat kantar baru kan. Katarak baru. Boleh? Boleh. Maknanya kita fikir Allah Subhanahu Wa Taala sampai masanya menarik sedikit demi sedikit nikmat kesempurnaan fungsi anggota tubuh badan yang Allah berikan kepada aku ini. Sebab itulah diberi kesihatan yang baik satu nikmat yang besar. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayunnas khairun?" Siapakah manusia yang paling baik itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amalu." Orang yang panjang usianya, panjang umurnya, wa hasuna amalu. Nabi sebut. Pendek sahaja Nabi sebut. Makin baik amalan kehidupan dia. Makin dia berusaha, makin dia berteren, contoh sahaja. Ya, semakin baik, semakin rajin beribadah, semakin dia akrab dengan rumah Allah, semakin dia rajin membantu ringan tulangnya, membuat kebajikan. Masya Allah. Seorang ini bertanya lagi kepada Nabi, "Fa'ayun nasi syarrun?" Siapakah manusia yang buruk itu ya Nabi? Nabi menjawab, "Man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu." Riwayat At-Tirmizi. Iaitulah orang yang panjang usianya, Allah berikan anugerah masya-Allah, panjang usianya. Tidak ada rabun, tidak ada pakai kacamata. Kantai matanya elok, boleh baca tulisan yang halus, surat khabar, berita harian, New Straits Times dan sebagainya setiap hari. Dapat melihat WhatsApp masjid. Ya? Alhamdulillah. Tetapi wasa'a amaluh. Makin buruk amalan agama dia. Allah beri nikmat dapat berjalan, naik motosikal, naik motorbike. Ha? Berapa ratus sisi itu laju sungguh di lebuh raya, masya Allah. Tapi dia tidak menjadikan dia lebih celik mata dan hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah. Kita minta jauh daripada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang kedua ini. Maka peliharalah, kata pengarang, matamu daripada empat perkara perempuan yang bukan mahram. Masya Allah, dunia pada hari ini tuan-tuan, kita tak dapat tidak bukan hidup di dalam gua. Ya, ustaz tinggal dalam gua lah ustaz. Tidak ada orang, tidak ada penghuni melainkan kumbang dan juga laba-laba. Merpati liar itu saja, burung-burung hutan itu saja, dan kita sahaja. Kita hidup di dunia moden, interaksi ada dengan manusia. Celik mata keluar rumah, ada burung, ada jiran. Kan? Di depan jiran, di belakang jiran. Rumah kampung 2-3 langkah jauh sikit, jiran kita itu. Ya, tak dapat lihat, kita nak pergi kerja, kena celik mata. Pejam mata bahaya. Sangat bahaya. Bawa kereta pejam mata, sangat berbahaya. Semua orang tahu. Tetapi bagaimana kita cuba bermujahadah menjaga mata kita ini. Daripada melihat
Antaranya yang pertama, perempuan yang bukan mahram. Banyak sekalilah bukan zat perempuan tersebut, bahkan benda-benda. Perempuan yang bukan mahram, ajnabiyah, melihat gambar-gambar lucah yang membangkitkan syahwat, masya Allah. Dalam dunia moden pada hari ini, ya, hanya iman yang kental dan kuat sahaja boleh menyelamatkan diri manusia. Di zaman hidup kita pada hari ini, zaman akhir zaman yang sungguh penuh dengan fitnah, pancaroba. Bukan hanya kita katakan pancaroba hidup, katalis iman, kekuatan iman kembali kepada iman sang hamba tersebut. Bagaimana iman yang kuat sahaja dapat menangkis, menampis perkara-perkara maksiat. Melihat orang lain dengan pandangan penghinaan. Allah beri mata, penglihatan yang baik. Melihat orang lain dengan penuh kehinaan, kita merasa kita serba lebih. Kita merasakan kitalah orang yang Allah berikan segala-galanya, tidak kepada orang lain. Itulah Nabi SAW. Atau mesti ingat satu doa, Allahumma ja'alni fi aini saghira. Ya Allah, jadikan daku fi aini saghira. Walaupun pangkat kita besar, di pejabat orang tabik hormat kepada kita. Pangkat atas bahu ini tuan-tuan 3-4 pak lain tuan-tuan, DSP contoh saja, ada polis penting, minta maaf kalau silap. Empat lain, polis, PDRM tuan-tuan, saya tak pandai, tapi saya tahu sikit-sikit lah. Tiga lain tu lain, tiga calik kan, benang emas tu kan, kita tengok betul-betul. Kemudian ada empat, beza semua tu, ASP, Superintendent, DSP, pangkat kita di pejabat. Tapi dengan pangkat tersebut, orang akan hormat kita bila kita berada di pejabat. Orang akan tabik hormat kepada kita, tuan. Ya, betul. Dengan pangkat tersebutlah, biarlah kita menjadi, didik hati kita doa ini. Allahumma ja'alni fi aini saghira. Ya Allah, jadikan fi aini, pada pandangan mataku ini, saghira aku ini, kecil sahaja. Walaupun kita di di balai, kita ini ketua balai polis kan, kita ketua balai, tapi kita selalu ingat bahawa fi aini saghira wa fi ayunin nasi kabira, dan jadikanlah aku ini di kalangan mata-mata manusia, pandangan-pandangan manusia ini besar. Allah, kita akan rasa ketundukan hati kita ini, bahawa kita ini orang yang sentiasa fakir. Fakir dengan amalan, fakir dengan amal. Meskipun pangkat kita ini tiga lain, empat lain besar, hakikatnya kita ini hamba yang fakir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga kehidupan kita. Tiga calit ini, tiga lain ini, empat lain ini, semasa dalam office kita pencen tuan-tuan, jumpa di kedai, di warung kopi, orang tak tabik lagi kepada kita tuan-tuan. Orang tak tabik lagi, tabik spring. Orang tidak akan tabik hormat lagi kepada kita. Itu di dunia. Hukumnya mereka yang bergelar berjawatan besar, tinggi, bergaji mahal dan sebagainya. Kita tak nak begitu tuan-tuan. Kita nak siapa pun kita diangkat kemuliaan di dunia ini, kita nak Allahumma ja'alni fi aini saghira wa fi a'yuni nasi kabira. Pendek sahaja doa, ya Allah, jadikan aku pada pandangan mataku ini kecil, dan pada pandangan mata manusia itu besar aku ini dilihat. Yang keempat, melihat keaiban orang lain. Masya Allah, Allah beri anugerah mata kepada kita untuk melihat keaiban diri. Tetapi kita, Ibrahim ibn Adham, seorang tokoh tabi'in mengatakan, kamu tak sibukkan diri kamu dengan melihat bi'uyubik, melihat keaiban diri kamu, cacat celah diri kamu, tapi kamu sibuk-sibuk wal syaghaltum bi uyubin nas. Kamu kecoh-kecoh dengan keaiban, kekurangan diri orang lain. Sukanya membawang, sukanya membuka, membongkar aib, keaiban, kekurangan orang lain. Sedangkan kita,
kita tak tilik pun diri kita. Ini yang banyak berlaku, kita sama-sama muhasabah. Mudah-mudahan tuan-tuan, dengan sedikit waktu yang ada, saya ada urusan sedikit selepas ini, dah masuk isyak, insyaAllah kita akan sambung lagi pada menjaga telinga pada minggu-minggu yang akan datang. Anggota yang seterusnya ialah menjaga telinga. Nabi SAW bersabda, al-ainani tazniyan, dua mata manusia ini ialah berzina. Wazina human nazar, zina mata itulah melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji mata juga, sebaliknya mata yang disaksikan, diganjarkan, diangkat kemuliaan pada hari akhirat nanti, mata yang bakat min khasyatillah. Mata yang pada malam harinya sang hamba tersebut dia bangkit bersujud rukuk kepada Allah, bakat min khasyatillah dalam hadis. Ada maksud, ada lafaz yang penuhnya saya lupa, tapi nak ceritakan mata yang bakat. Bakat ini maknanya menangis. Mata yang mengalirkan air mata, menitiskan air mata pada malam harinya kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata inilah juga akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperhitungkan mata yang digunakan. Bukan hanya dia menangis takut kepada manusia, bahkan yang sebenar-benarnya ialah mengeluarkan air mata takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Takut akan azab, takut dengan kedahsyatan hari kiamat, huru-hara hari kiamat dan sebagainya. Maka dia persiapkan diri di dunia ini dengan amalan-amalan yang boleh mendekatkan dan juga melindungi dirinya daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit sebanyak bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa alhimna rushdak. Allahumma ja'alna minal ladhina yattabi'un, Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan hamba-hambamu yang mendengar kebaikan lantas mengikutinya, dan jangan jadikanlah daku di kalangan hamba-hambamu yang mendengar, jadikanlah kami di kalangan hamba-hambamu yang mendengar keburukan lantas meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.